Ini adalah magic sketch pad. First thing first, kena masukkan battery lah dekat sini, okay? Kita guna triple A battery. Lepas tu tengok, dia berlampu macam ni, maksudnya berfungsi lah dengan baik benda ni. Okay, okay, dekat sini dia ada bagi banyak sangat bahan dengan okay, tengok ni, banyak. Saya macam nak buat unicorn. Macam lukis unicorn kan. So, masukkan je unicorn ni dekat dalam ruang ni. Dia dah ada bagi marker pen berwarna, jadi boleh je guna. Jadi senang je, tips dia adalah hanya ikut lukisan yang telah diberi. So anak-anak sebenarnya boleh buat pemilihan warna, okay, boleh bermain dengan colour. Jadi sebenarnya magic sketch pad ni sangat bagus, okay, untuk melatih genggaman tangan anak. Nampak? Macam ni kan. Bila anak-anak lukis, dia akan macam nak lukis bulan, nak guna warna apa ya, bulan warna apa. Mesti anak-anak akan terbayang. Okey, bulan, selalu nampak bulan warna kuning. So, dia akan ambil warna kuning, dia lukis kat sini warna kuning, dia colorkan warna kuning. Macam awan, awan warna apa ya? Dia selalu nampak awan warna biru, so dia warna biru. So, itu sebenarnya adalah bagus untuk anak-anak, dia akan lebih lagi kenal. Tekan sini. Nampak? Cantik kan? Sebab sekarang terang, tak dapat nak tunjuk dalam keadaan gelap. Tapi kalau dalam keadaan gelap, memang lagi cantik lah. So boleh padam juga sebenarnya. Nampak ni, boleh hilang. Okay, jadi jangan lupa dapatkan daripada ejen-ejen Mami Happy.